Sementara itu banjir yang merendam kota Solo, Jawa Tengah juga masih belum surut. Pemerintah kota sampai harus menambah lokasi pengungsian karena semakin banyak warga yang akan dievakuasi. Hingga hari Jumat, banjir masih merendam ribuan rumah di 16 kelurahan di kota Solo. Curah hujan tinggi ditambah kiriman air dari luar daerah mengakibatkan sejumlah sungai meluap. BPBD Solo menyatakan pengendalian luapan air telah dilakukan dengan mengoperasikan belasan mesin pompa air. Tapi tingginya debit air sungai Bengawan Solo membuat banjir masih belum juga surut. Kondisi ini membuat semakin banyak warga yang harus mengungsi. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming saat mengunjungi warga di pengungsian di SD Negeri Joyotakan menegaskan akan menambah lokasi pengungsian bagi warga. Penambahan ini untuk menampung dan mengajak warga yang banyak mengungsi di pinggir jalan. Yang paling parah gini ya, pengungsiannya paling ngekes ya. Ini yang di jalan-jalan gimana mas? Anu nggak dapat pengungsian? Oh, masuk sini aja, harus saya masuk sini kan, atau kelurahan dan lain-lain. Nggak, nanti kalau perlu dibukain tempat lain ya. Wali Kota juga menyatakan wilayah Kelurahan Joyotakan adalah yang paling parah terdampak banjir. Sementara itu, evakuasi warga di Kelurahan Joyotakan terus dilakukan petugas BPBD dan relawan gabungan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.